Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Amma ba'd. Tamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik yang dapat kita meneruskan kuliah kita seperti mana yang dijadualkan, walaupun terlambat. Saya minta maaf di atas perkara tersebut. Dan saya keluar daripada rumah tadi lebih kurang 40 atau 50 minit sebelum Zuhur dengan keadaan hujan lebat dan berterusan. Bila keluar sahaja hujan berterusan, saya cek jalan, memang perlu keluar awal. Dia keluar daripada sebelum Zuhur untuk sampai di KL saja, daripada Semenyih sampai KL saja hampir 2 jam. Atau jangan dah terlalu sampai ke Ampang. Kemudian jalan Duta nak ke sini, kelajuan daripada tidak ada, tak ada sekali pun lebih 80. Bawah 80, 40, 30 dalam stok habis. Kalau keluar asar atau keluar pukul 2 memang tak sempat. Alhamdulillah, masih lagi sempat walaupun agak sedikit terlewat. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan memang hujan sepanjang jalan. Hujan sepanjang jalan daripada rumah sampai di sini. Sepanjang hujan. Cuma ni kurang sikit dah. Sekarang ni dah sampai sini dah. InsyaAllah kita meneruskan kuliah kita ataupun perbincangan kita membaca kitab Aqidah Tahawiyah syarah dan ulasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan kita tiba pada muka surat 131 mensyarahkan matan yang ke-35 daripada matan Aqidah At-Tahawiyah berkaitan dengan tajuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Matanya kata Syekh, war-ru'yatu haqqun li ahli jannah. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hak istimewa ahli syurga. Biwairi ihatah. Biwairi ihatah. Tanpa ihatah wala kaifiyah, tanpa ihatah. Melihat Allah itu hak satu yang benar tanpa ihatah, itu bukan melihat secara keseluruhannya. Itu makna yang sebenar. Ihatah melihat Allah dengan sebahagian kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keseluruhannya. Wala kaifiyah, dan tidak disebutkan bagaimana kaifiyah yang dilihat. Tidak menyebutkan bahawa kita melihat Allah secara keseluruhan atau wajah Allah secara keseluruhan. Tidak juga menyebutkan bagaimana kaifiyah wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dalam kitab Rabbina, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah mereka pada hari tersebut berseri-seri sambil melihat, berseri-seri melihat kepada Rabbnya. Dan tafsiruhu ala ma aradahullah. Tafsir ayat ini seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilmuhu, dan ilmu juga seperti mana diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma jaa fi dhalika fil hadis sahih an rasul fa huwa kama qala. Dan semua hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara ini maka hendaklah diimani seperti mana yang disebutkan. Dan pada pertemuan yang lalu kita dah bawakan hadis-hadis berkaitan dengan mensabitkan
mengisbatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu dilihat di hari akhirat. Begitu juga ayat Quran, dalil-dalil yang dibawakan, dan kita dah bincang berkaitan dengan bahawa sanad ataupun jalan yang sampai kepada kita berkaitan hadis ru'yah itu mencapai tahap mutawatir, hadis yang mutawatir yang sepatutnya diimani oleh ahli kalam, dan perkara ini ditolak oleh mereka kerana asalnya mereka memang tidak berhujah dengan hadis, walau sama ada ahad ataupun mutawatir. Buktinya hadis ini mutawatir namun mereka tidak terima. Di tempat yang lain mereka beralasan bahawa hadisnya ahad. Di tempat yang lain ketika mereka tidak boleh terima sebarang hadis, mereka kata hadis ini zanni, tak dipakai secara keseluruhannya. Di tempat yang lain, kalau dah ada ayat Quran dan hadis secara jelas, mereka akan katakan ini adalah level yang bawah. Sebenarnya bila mereka sampai tahap yang paling tak ahli taktil, yang paling besar ialah golongan batiniah yang mengatakan bahawa apa yang dibawa Nabi melalui ilmu itu hanya ilmu syariat, sedangkan mereka mencapai level makrifat ataupun hakikat. Jadi apa yang berlaku kepada golongan ini bukanlah kerana ketika mereka menceritakan bahawa hadis itu hadis ahad atau hadis itu hadis yang daif dan lemah, bukan bertujuan untuk berhati-hati menerima hadis. Namun alasan mereka hanyalah untuk mengiyakan ideologi dan cara fikir mereka. Dan ini kesimpulan yang dibuat oleh ulama. Sebab itu ulama tidak terlalu kisah dengan hujah mereka. Kadang-kadang mereka kata hadis ini lemah dengan beberapa wajah. Sebab kita tahu bahawa hadis yang sahih pun mereka tak berhujah dengannya. Tiba-tiba sampai pada pembincangan ketika mereka nak tolak hadis berkaitan hadis ru'yatul hadis tentang hadis ainullah, dibawakan pelbagai hujah. Ketika itu nampak mereka faqih, mereka ini hebat dan seperti muhaddis. Namun ketika waktu mereka tidak mempunyai hujah dengan hadis, tidak ruang untuk berkata-kata, mereka tolak hadis secara keseluruhannya. Hakikatnya memang manhaj ahli bid'ah secara asalnya bukan berdasarkan kepada nas. Itu kesimpulan yang boleh kita bawa. Jadi bab ru'yah kita dah bincangkan secara detail berkaitan dengan makna ru'yah. Itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, itu melihat Allah di hari akhirat, bukan di dunia. Melihat Allah di hari akhirat, dan melihat Allah merupakan nikmat tambahan yang Allah berikan kepada ahli syurga, dan ia merupakan nikmat yang tertinggi bagi ahli syurga. Dan itu salah satu daripada janji Allah yang Allah beri berbentuk nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada ahli syurga, dan ianya didambakan oleh seluruh manusia. Namun golongan yang menafikannya, mereka menafikan suatu nikmat yang paling besar, iaitu melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita tengok apa yang sebab Malaysia, sambungan daripada perbincangan yang lepas. Nak faham untuk kelas hari ini sebenarnya kena ulang kaji yang lepas. Cuma saya harapkan tuan-tuan masih ingat apa yang bincangkan lepas berkaitan dengan tajuk berkaitan dengan ru'yah. Kita sambung. Thumma qal, kemudian Syekh berkata, iaitu Ibn Abi Na'is berkata, perenggan yang atas. Laisa tashbihu ru'yatillahi ta'ala bi ru'yatish syamsi wal qamari tashbihan lillahi, bal huwa tashbihu ru'yati bir ru'yah. La tashbihu al mar'i bil mar'i. Kata Syekh, tashbih berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana seseorang itu melihat matahari. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bererti menyamakan Allah dan matahari. Laisa tashbihu ru'yatillah bi ru'yatish syamsi wal qamar tashbihan lillah. Bukanlah perumpamaan yang dimasukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis dulu. Nabi pada satu hari, kita tengok kepada beberapa hadis yang kita sebutkan yang lepas, kita baca semula. Antaranya Nabi kata, innakum satarawna rabbukum ayana. Sesungguhnya kalian sudah pasti akan melihat Rabb kalian dengan matanya sendiri. Ayanan, dengan lafaz yang jelas bahawa melihat ayanan, melihat dengan mata.
kama tarawna hadza, seperti kamu melihat ini. Nabi kata la tudamuna fi ru'yatihi, Nabi tunjuk ke arah bulan purnama. Kamu tidak perlu berhimpit-himpit atau berebut-rebut untuk melihatnya. Semua orang melihat ke arah matahari dan bulan. Jadi kadang-kadang Nabi samakan orang, bila orang tanya macam mana melihat Allah, seperti melihat, seperti kamu kat dunia melihat matahari. Semua orang tidak terhalang daripada melihat matahari, seperti kamu melihat bulan, bulan purnama. Jadi perumpamaan tadi bukanlah menyamakan. Kata Syekh, laisa tashbih ru'yatillah bi ru'yati syams wal qamar tashbihan lillah. Perumpamaan tadi bukanlah untuk membuat perumpamaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa tashbih ru'yati bir ru'yah. Tetapi yang disamakan adalah ru'yah dengan ru'yah. Keadaan seseorang melihat jelasnya. Bukan kata Allah sama dengan matahari, bukan itu. Yang semoga jelasnya, bagaimana jelasnya kamu melihat matahari, itulah kamu jelasnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu ru'yah dengan ru'yah yang ditashbihkan, bukan mar'i. Itu kata Syekh, la tashbihul mar'i bil mar'i, bukan menyamakan sesuatu yang dilihat terhadap sesuatu yang dilihat di akhirat. Jadi perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat matahari ataupun melihat bulan pada riwayat yang lain, bukan bermaksud menyamakan apa yang dilihat, tapi menyamakan keadaan jelasnya seseorang itu ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kat dunia ini jelasnya kamu melihat matahari ataupun bulan, bulan purnama. Okey, jadi mengatakan bahawa mengisbatkan hadis ru'yah melazimkan tashbih adalah tertolak, kerana bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, dan bukan itu yang difahami oleh mana-mana sahabat, dan bukan itu difahami oleh ahli sunnah wal jamaah daripada dulu sampai sekarang. Kalau ada yang dia kata, kalau kami faham begitu, artinya mereka yang perlu betulkan kefahaman, bukan menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berlaku salah faham, orang yang salah faham tadi yang perlu dibetulkan, bukan teks yang perlu ditukar. Sama dengan bab-bab yang lain, hadis isbat yad ke hadis mana sifat pun sekali, kalau seseorang membaca hadis Nabi atau ayat Quran dan mereka membayangkan suatu perkara yang tidak selayak bagi Allah, akal mereka yang perlu dibentuk, akal mereka yang perlu tunduk pada nas, bukan ayat Quran yang perlu ditukar, yang perlu ditakwil atau perlu dibukukan makna. Kesalahan bukan pada ayat Quran. Quran seperti mana yang Allah turun, begitulah maknanya. Itu makna zahir. Apa yang Allah sampaikan, yang difahami, itulah yang Allah maksudkan. Jadi kalau ada orang salah faham, bukan ayat Quran yang perlu ditakwilkan, namun pemahaman seseorang itu yang perlu dibetulkan. Kalau seseorang baca hadis berkaitan ru'yah, dia baca hadis berkaitan dengan seseorang akan melihat Tuhan kamu, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kamu seperti mana kalian melihat matahari. Dibayangkan Allah seperti matahari begitu, dia yang salah. Sebab Nabi maksudkan adalah jelasnya kamu. Sebab tu Nabi kata la tudammuna ru'yati. Kalian tak ber tidak ber tak perlu berebut-rebut untuk melihatnya. Dia jelas. Jelas ya, tak perlu seseorang tu tudammu, macam kita naik, macam kita pergi ke stadium yang kecil tak nampak kan. Jadi dipanjat, dipanjat atau diletak, diambil kursi ke letak tu tudammu. Artinya berusaha bersungguh-sungguh nak melihatnya. Ini tak susah. Dan kalimah la tudamu li ru'yatihi dalalah yang menunjukkan bahawa yang dimasukkan dalam hadis ini bukanlah matahari, menyamakan matahari dan bulan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan wajah Allah, tapi menyamakan jelasnya seseorang melihat Allah. Jadi Allah mampu memperlihatkan wajahnya kepada seluruh ahli syurga tanpa mereka berebut-rebut. Sebab sebahagian daripada hujah golongan ini, mereka kata macam mana Allah boleh perlihatkan kepada semua ahli syurga? Siapa yang tengok siapa yang depan, siapa kat belakang? Allah tu maha tinggi. Allah memperlihatkan seperti sebagaimana Allah mampu memperlihatkan matahari kepada seluruh makhluk di bumi ini, begitu juga Allah boleh memperlihatkan wajahnya di hari akhirat. Dan jelasnya itu yang menjadi perumpamaan antara seseorang itu melihat Allah seperti mata, matahari ataupun bulan. Walakin, akan tetapi, saya kata, fihi dalilun, ni kata Ibn Abi Al-Is rahimahullah. Sebab itu Al-Imam Syekh Al-Bani rahimahullah menukilkan daripada Ibn Abi Al-Is. Jadi ketika beliau syarahkan kitab
matan ni, beliau di depan beliau ada teks Ibn Abi Al-Ishraq rahimahullah. Sebahagiannya beliau bacakan, sebahagian beliau tidak bacakan. Ini antara yang beliau bacakan, teks nukilan beliau daripada Ibn Abi Al-Ishraq rahimahullah. Walakin, kata Imam Ibn Abi Al-Ishraq rahimahullah, walakin, akan tetapi, fihi dalilun ala uluwillah ala khalqihi. Akan tetapi, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Taala itu maha tinggi di atas makhluknya. Hadis ini menunjukkan bahawa uluwullah, Allah itu maha tinggi. Kenapa? Kata Syekh, wa illa, kalau tidak begitu, kalau Allah tu kalaulah orang mengatakan bahawa Allah tu tidak tinggi dan Allah tidak boleh dilihat, wa illa, kata Syekh, kalau tidak begitu, fahal taqilu ru'yatan bila muqabalah. Ibn Abi Al-Is mula menolak pada golongan ahli sifatiyah, golongan ahli kalam al-mutakallim sifatiyah ataupun Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mengatakan bahawa Allah boleh dilihat di akhirat, namun tidak dilihat dari arah mana-mana. Allah boleh nampak Allah, tapi tak boleh tengok dari arah mana-mana. Syekh kata, fahal taqilu ru'yatun bila muqabalah, adakah logik, adakah kamu boleh membayangkan seseorang melihat sesuatu tanpa menghadapnya, tak tengok, tak ada arah mana. Kita lihat satu benda, Nabi kata, innakum satarawna rabbukum ayanan, kamu akan nampak dengan mata kamu, nampak mata. Tapi kata boleh, Allah boleh melihat, kata Asy'ariyah merdeka, boleh tak? Tapi bukan dengan arah mana-mana. Macam mana? Kata Syekh, adakah tak boleh? Tak, agaknya julin dia. Astaghfirullah. Julin tak nampak, arah aku nampak. Okay. Mungkin kita boleh katakan bila kita nak gaduh lah. Tapi secara ilmiahnya tak begitu. Secara ilmiah tak disebutkan begitu. Memang kita kita tahu bahawa mereka yang berkata begini bukan tujuan mereka menafikan. Mereka bertembung antara dua. Satu, isbatkan ayat Quran yang jelas maknanya ila rabbihan nazirah. Dan yang kedua, ayat Quran beberapa ayat yang menunjukkan perkara tersebut. Hadis Nabi mutawatir, diriwayatkan lebih daripada 30 sahabat dengan lafaz-lafaz yang tidak ada syak. Jadi mereka bertembung antara nas yang mengatakan memang boleh dilihat dengan ilmu kalam yang mereka belajar, Allah tidak boleh ada arah, Allah tidak di atas. Pertembungan berlaku menyebabkan mereka mengisbatkan kewujudan kebenaran hadis dan ayat Quran, Al-Quran dan hadis, bahawa Allah boleh dilihat di hari akhirat. Namun mereka menafikan kaifiah yang tersangkut di kepala mereka, bahawa Allah tak boleh dilihat, tak boleh di mana-mana arah, kerana akan mengisbatkan tempat, mengisbatkan jihad, mengisbatkan tempat dan pelbagai kelaziman yang mereka sebutkan. Maka keluarlah pandangan ini. Pandangan ini. Jadi akan disebutkan. Sebab tu kata Syekh, wa illa fahal ta'qilu, ni kata Ibn Abi Al-Ishraq rahimahullah. Dan kalau tidak, Allah tidak di atas, mengisbatkan bahawa Allah di atas. Allah tu di atas. Jadi tengok jelas di atas. Bukan menyambungkan bulan dengan Allah, tapi jelas Allah di atas. Kerana apa? Kerana memang hadis yang lain semua menyebutkan bahawa ayat Quran bahawa Allah beristiwa di atas arasy dan sebagainya, dan tidak ada pertentangan dalam masalah ini kecuali pada kumpulan yang sama yang tak nak mengisbatkan uluwullah, tak isbatkan ketinggian Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kata Syekh, wa illa fahal ta'qilu ru'yatun bila muqabalah. Kalau tidak begitu, adakah boleh dibayangkan seseorang melihat sesuatu tanpa menghadapnya, tak menghadap ke arah mana-mana, lihat dengan mata tapi tak ada arah mana-mana. Kata Syekh, wa man qala yura la fi jihah, dan bagi sesiapa yang berkata Allah boleh dilihat tanpa sebarang arah, fal yuraji aqlahu, maka hendaklah cek balik otak dia. Dia kata Ibn Abi Al-Is, cek balik akalnya, hendaklah dia semak semula akal dia. Fa imma ayyakuna mukabiran li aqlihi, sama ada dia orang yang sombong dengan akalnya, sombong belagak, mukabiran dengan akalnya, au fi aqlihi syai', ataupun otak dia ada something,
atau terencat. Ini sama ada sahibul matan al-Imam Tahawi atau yang mensyarahkan Ibn Abi Al-Is, kedua-dua mereka masalah ini sangat tegas sehingga mereka Ibn Abi Al-Is Ibn Tahawi mengkafirkan siapa yang yang menafikan perkara ini, sebab nasnya jelas sampai ke tahap begitu mereka sangat tegas. Cuma bab takfir ni, bab takfir ia perlu lihat kepada situasi dan keadaan. Tidak semua sesuatu kesalahan yang dikafirkan oleh salaf kita boleh kafirkan orang zaman sekarang dengannya. Sebab tahap keilmuan dan kejahilan manusia berbeza-beza. Zaman dulu kalau ada orang menafikan perkara ini, memang dia mukabir, memang dia belagak dan sombong dan dia lawan dengan Allah Subhanahu Taala dan lawan dengan nas. Zaman sekarang kejahilan manusia sampai ke tahap memang betul-betul tak tahu langsung, memang betul-betul zaman sekarang zaman dijenamakan kejahilan. Tiap-tiap kejahilan dijenamakan. Zaman Allah Subhanahu Taala kita cerita tentang golongan, contohnya saya sebut contoh ni berkaitan dengan orang-orang ateis. Siapa golongan ateis? Ateis adalah golongan yang jahil tentang Tuhannya. Mereka manusia ni kadang-kadang oleh kerana dia terpinga-pinga, tak tahu siapa yang disembah, tak tahu apa tujuan didatangkan, dia tidak ada arah. Nak sembah siapa pun tak tahu, siapa Tuhan dia pun tak tahu, keadaan kejahilan manusia. Yang mana akan berakhir dengan apa? Sama ada dia mensyirikkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Penghujung ke situ. Di keadaan seseorang yang tidak menemukan Tuhannya itu, pada Allah tak jadikan dia sebagai satu kelompok. Ia satu salah satu daripada keadaan yang wujud pada manusia yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Allah kata, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin akan meninggalkan agama mereka, meninggalkan cengkaman akidah mereka sehingga kamu datangkan bayinah keterangan. Ayat ini Allah kategorikan orang kafir pada dua kategori, sama ada ahli kitab ataupun musyrikin. Ini saja orang kafir yang ada. Sama ada dia kafir setelah datangnya kitab pada dia ataupun memang disyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang tanpa kitab. Okay. Allah bezakan dengan banyak ulama tafsir. Allah bezakan, kenapa Allah bezakan antara kitab dengan musyrikin? Sebab apa? Memang hukum fiqahnya berbeza berkaitan dengan jizyah, berkaitan dengan sembelihan, berkaitan dengan perkahwinan dengan wanita ahli kitab dengan musyrikin. Betul Allah bezakan orang kafir kerana Allah Maha Adil. Walaupun ahli kitab mereka kafir, kufar, namun oleh kerana mereka tidak kufur, kekufuran mereka tak sama dengan orang musyrikin, Allah masih lagi mengiktiraf mereka dalam bab tertentu. Allah SWT, kebaikan yang ada pada mereka namun tidak menjadikan mereka Islam. Mereka tetap kafir, namun muamalah Allah SWT, hukum Allah meraihkan tahap kekufuran seseorang. Kufur sama-sama kufur, namun berbeza-beza. Kufur musyrikin jauh lebih teruk berbanding kufur ahli kitab. Jadi ahli kitab masih lagi kita boleh makan sembelihan mereka, masih lagi kita boleh mengawini wanita mereka, mereka diterima jizyah daripada mereka dan sebagainya. Ada perbincangan-perbincangan dalam bab masalah fiqh. Namun kat sini Allah bagikan orang kafir dua saja. Allah tak sebut golongan ateis. Sebab golongan ateis golongan bodoh, golongan jahil, golongan yang masih terpinga-pinga. Sampai pada zaman kita, golongan bodoh yang tak ada nama pada zaman dulu, sampai zaman kita dinamakan dengan jenama yang paling cantik, atheism. Nampak apa? Nampak satu kelompok yang mempunyai tokoh, yang mempunyai buku, yang mempunyai, sedangkan kekufuran yang tidak ada buku selama ini adalah kufur atheis. Ahli kitab ada buku atheis ini, dia tak tahu apa, orang jahil. Sampai pada zaman sekarang, kebodohan dan kehairanan dan juga ketidakpengetahuan sesuatu, tidak mengetahui sesuatu itu dijadikan sebagai jenama, maka wujudlah golongan atheism. Waktu nama ni baru wujud sekarang, baru wujud pada zaman sekarang. Orang yang tak tahu dan tak kenal yang menafikan kewujudan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Alasannya apa? Golongan atheis semua kebodohan. Kami tak kenal Allah, kami tak nampak, kami tak lihat, kami tak ini, kami tak itu. Semuanya
Kalau kita simpulkan adalah kejahilan, ketidakmampuan dan kebodohan. Itu saja yang mampu kita katakan. Bila dihujahkan dengan pelbagai dalil kepada mereka bahawa logik kamu mengatakan bahawa semua perkara yang wujud pasti ada yang mewujudkannya dengan dalil akal yang mereka tak boleh nak tolak. Sebab semua benda depan mata mereka, dikatakan air ini daripada mana? Takkan sendiri datang. Mikrofon daripada mana? Kitab daripada mana? Macam mana boleh kain ini terbentang di sini? Kamera daripada mana? Cuba tunjuk barang. Adakah barang tak sendiri? Kalau barang sendiri, habuk tu ada. Habuk tu datang sendiri. Itu pun orang tak mesti angin bawa. Cuma tak tersusun. Tapi alam ini wujud bukan dengan alam dengan sembrono. Alam wujud dengan sistemnya. Dengan sistem tersusun cantik. Ya? Menunjukkan bahawa ada yang menciptakannya. Jadi mereka tak mampu hujah. Di golongan etis yang fikir-fikir tak boleh hujah, mereka kata, okey betul, kami percaya ada something yang menciptakannya. Tapi kami tak tahu something itu apa. Siapa? Jadi mereka nama apa? Somethingism. Satu lagi kebodohan, kejahilan dijadikan sebagai jenama. Jadi kita akan temukan tiap-tiap kejahilan yang wujud pada zaman sekarang dijenamakan. Dijenamakan. Tiap-tiap kekufuran dijenamakan sebagainya. Akhirnya lama-lama bila dah ada branding, orang yang berilmu juga rasa seronok jadi orang jahil. Sebab ada branding tertentu. Ada orang Islam yang mengaku jadi etis dan kenal Allah lah sekali. Orang bila belajar tentang agama, ada guru-guru falsafah tertentu datang ajar dalam kelas, kata hari ini kosongkan pemikiran kamu seolah-olah kamu tidak beragama. Dah tentu bahawa agama ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ketuhanan. Satu perkara yang tak mampu dicapai oleh akal manusia, hanya datang lebih dengan Allah SWT. Jadi itu disepakati oleh orang Islam. Kenapa orang Islam pergi buang kepercayaan dia ketika nak ukur perkara yang memang dia tahu akal tak mampu capai, tiba-tiba nak buang akal. Ketika nak buang kepercayaan, bagi pada akal. Tak boleh menyerahkan perkara, menyerahkan urusan yang memang akal tak mampu untuk akal fikirkan. Sebab tu ilmu falsafah hina, dan ilmu falsafah tertolak dalam ilmu akidah. Tapi kalau falsafah yang lain berkaitan dengan nombor ke, berkaitan dengan kajian alam fizik ke, falsafah-falsafah yang lain, sains diterima. Jadi ketika kita tolak ilmu falsafah, bukan bererti kita tak terima ilmu, tidak. Namun akal kita boleh guna, kita boleh kaji objek jadi pakar fizik. Kaji sifat sesuatu sampai jadi pakar kimia. Kajilah langit sampai jadi pakar astronomi. Kaji bumi sampai, kaji sejarah sampai jadi ahli arkeologi dan sebagainya. Namun bab Allah Subhanahu Wa Taala bila gunakan otak dan kaedah yang sama, salaf tahu benda ini takkan tercapai. Sebab tu ilmu kalam ditolak secara dasarnya. Mereka tak baca pun. Sebab gunakan kaedah otak untuk kaedah akal untuk meletakkan formula dan juga membincangkan zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Batu salaf daripada awal tolak. Tak perlu pun gunakan formula-formula begini, sama ada mengisbatkan menafikan ini. Natijahnya tak betul. Sebab urusan ni, urusan akidah namanya urusan keimanan. Ilmu akidah dan ilmu iman. Ianya berkaitan dengan berita. Kenapa orang Islam menjadikan urusan iman kaitan dengan keimanan, kaitan dengan perkara ghaib diserahkan kepada otaknya, sedangkan mereka tahu bahawa urusan berkaitan dengan rukun iman ini adalah urusan yang tidak mungkin dicapai oleh akal manusia. Manusia boleh kata logik, tapi tak capai, tak tahu, adalah perkara yang tidak akal mampu untuk mengetahui sendiri, kecuali dengan bimbingan daripada syarak. Syarak dah beritahu, baru akal dapat mengetahuinya. Akal hanya dapat, andaian akal itu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Maka tidak boleh diserahkan keyakinan itu, ilmu keyakinan kepada akal. Okay, balik semula kepada bab kita, bab kaitan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bab melihat Allah, golongan ada golongan yang mengatakan ahli kalam sifatiyah kalamiyah, iaitu golongan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, mengatakan bahawa Allah boleh dilihat tapi bukan dari mana-mana arah. Kata Syekh, perlu falyurajih aqlahu, hendaklah dia cek semula akalnya. Fa imma ayyakuna mukabiran aqlihi, sama ada orang berkata begini, dia sombong dengan kemampuan akalnya, dia rasa dia mampu,
au fi aqlihi syai, ataupun memang ada penyakit akal atau terencat akalnya, atau ada sesuatu yang tak kena pada akalnya. Wa illa fa iza qala, kalau tidak, apabila seseorang berkata yura, Allah tu dilihat, la amam, la amam ar-ra'i, bukan dari arah depan, wala khalfahu, bukan dari belakang, wala an yaminihi, bukan dari kanan, wala an yasarihi, bukan dari kiri, wala fauqahu, bukan dari atas, wala tahtahu, bukan dari bawah, radda alaihi kullu man sami'ahu bi fitratihi salimah. Kalau begini mereka katakan pada orang, oh, orang akan menolaknya dengan fitrah yang asli. Tak payah bincang panjang-panjang jumpa orang. Allah dilihat. Allah ke akhirat lihat ke tidak? Lihat. Allah lihat. Okay. Dia kata, macam mana Nabi kata lihat dengan mata. Lafaznya Nabi kata, innakum satarun rabbakum ayanan. Kamu akan melihat Allah dengan mata kamu. Lihat dengan mata. Orang akan tanya, lihat mana? Dari arah mana? Automatik, sebab Nabi kata dengan mata. Orang kata, tengok, tapi tengok Allah, nak tengok dengan mata, bukan depan, bukan belakang, bukan kiri, bukan kanan, bukan tak atas, bukan bawah, tak ada mana-mana arah. Tak boleh. Tak boleh diterima oleh akal secara fitrah salimah. Secara fitrah. Bukan logik, bukan tak logik. Bukan cerita logik, tak logik. Secara fitrahnya sekalipun, orang tak boleh terima. Secara fitrah. Betul kata Syekh, qultu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini komen terhadap apa yang disebutkan oleh Ibn Abi Ishaq rahimahullah. Wa amma ru'yatuhu ta'ala fid dunya. Okey, bab akhirat saya dah selesaikan. Saya dah jawab. Dan ini pun saya dah bincangkan panjang lebar sebenarnya pada pertemuan yang lalu. Sebab tu saya tak masukkan secara detail apa yang di saya tak ulang balik secara detail. Cuma sambungannya kat sini. Qultu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, aku berkata, wa amma ru'yatuhu ta'ala fid dunya, manakala bab melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah memberitakan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, anna ahadan minna la yurahu hatta yamut, sesungguhnya salah seorang daripada kita atau setiap daripada kita tidak akan melihatnya, la yarahu, tidak akan melihat Allah hatta yamun, sehingga dia meninggal. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Kamu tak akan melihat Tuhan kamu sehingga kamu mati. Nabi dah beritahu, iaitu di dunia ini. Wa amma huwa nafsuhu alaihi salatu wassalam, manakala khas untuk Nabi SAW, tak ada seorang pun yang melihat Allah di dunia ini. Nabi beritahu bahawa tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Namun berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika Isra Mikraj, Nabi lihat Allah ataupun tidak. Wa amma huwa nafsuhu alaihi salatu wassalam, manakala Nabi sendiri alaihi salatu wassalam, falam yarid fi ithbatiha lahu ma taqumu bihi al-hujjah, tidak ada lam yarid, tidak ada, tidak wujud atau tidak ditemukan, fi isbatiha, dalil yang mengisbatkan bahawa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, ma taqumu bihi al-hujjah, yang boleh dijadikan sebagai hujjah. Artinya dalil tidak kuat, bahkan qad sahha anhu al-isharah ila nafyiha, bahkan ada riwayat yang sahih yang mengisyaratkan bahawa Nabi menafikannya, iaitu Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, iaitu ketika di Isra Mikraj, ketika di Mikraj. Hina su'ila anha biqaulihi, ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjawab, nurun anna arahu, nur, aku melihat nur, itu wajah Allah dikelilingi oleh nur, bagaimana aku mampu melihatnya, nurun anna arahu. Allah, wajah Allah, sebab wajah Allah tu nur. Hadis yang banyak yang kita baca sebelum ini, ketika kita baca riwayat sebelum berkaitan dengan nur wajah Allah Subhanahu wa taala, bahawa wajah Allah itu dikelilingi oleh nur. Bagaimana Nabi dapat nur itu sendiri?
tidak mampu dilihat nur itu sendiri tidak bila Allah bila Allah memperlihatkan nurnya kepada gunung-gunung hancur semua sekali, Allah wajah Allah itu ada nur, macam mana aku melihatnya. Jadi Nabi itu mengisyaratkan, walaupun Nabi tak jelas mengatakan bahawa aku tidak melihat, tapi mengisyaratkan bahawa bahawa Nabi tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung dengan mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'adzalika, dan dengan yang demikian jazamat Sayyidatu Aisyah binafyiha, dengan hadis tadilah Sayyidah Aisyah menjazamkan, meyakini bahawa Nabi tidak melihatnya, yang menafikan bahawa Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata. Kama fi sahihaini, seperti mana yang diriwayatkan dalam sahihain, wa hadha huwal aslu fayambagi tamassuku bih, dan ini adalah al asl, itu satu dasar yang satu perkara asas yang perlu kita berpegang dengannya, satu asal, satu usul yang perlu kita berpegang teguh dengannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ketika Mi'raj, walaupun Nabi bercakap dengan Allah, Nabi Subhanahu Wa Taala dinaikkan di atas langit yang tujuh, di atas Sidratul Muntaha, Nabi bertemu dengan Allah, namun dihalangi oleh cahaya. Nabi tidak melihat Allah, wajah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Jadi berkaitan dengan adakah Nabi melihat Allah di Isra Mi'raj? Jawapannya tidak. Namun adakah berlaku khilaf? Wujud tak khilaf dalam masalah ini? Wujud khilaf. Kita tengok apa yang dinukilkan oleh Abu Dawud Isra rahimahullah ketika beliau syarah. Beliau kata, "Wattafaqat al-ummah 'ala annahu la yura ahadun fi ad-dunya bi'ainihi." Umat secara keseluruhannya, semua orang Islam bersepakat bahawa tidak ada seorang pun melihat Allah dengan matanya di dunia ini. Dan walam yatanazau fi dhalika illa fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada khilaf yang berlaku dalam masalah ini kecuali berkaitan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada mereka mengisbatkan Nabi melihat dengan mata dan sebahagian yang lain menafikannya. Okey. Yang pertama Aisyah radhiyallahu anha, seperti mana kita sebut tadi, saya ringkaskan, Aisyah mengingkari. Kata Aisyah, "Wa inkaru Aisyah radhiyallahu anha ay yakuna sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'aini ra'sihi wa annaha qalat li masruq hina sa'alaha." Hadis yang menunjukkan bahawa Aisyah menafikan perkara ini, menafikan Allah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh Masruq, seorang tabi'in, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hal ra'a Muhammad rabbah?" Adakah Nabi Muhammad melihat Rabb-nya? Faqalat laqad qaffa sha'ri mimma qulta. Thumma qalat man haddathaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab atau faqad kadzib. Kata Aisyah, soalan kamu menyebabkan rambutku terpacak. Rambutku jadi soalan yang luar, apa yang kamu kemukakan ni satu benda yang luar biasa yang menyebabkan aku rasa seram, seram dengan soalan kamu atau benda-benda yang tak sepatutnya diperkatakan. Kata Aisyah, barang siapa yang menceritakan kepada kamu bahawa Nabi Muhammad melihat Rabb-nya, faqad kadhiba atau baca kadhaba, ikut setengah kadhaba, faqad kadhaba, ada yang membaca kadhiba, walau rajih wallah alam kadhaba, lebih tepat haddatha kadhaba, dia telah kadhib ataupun kadhab. Dalam bahasa Arab ada dua wajah, kadang-kadang bermakna dusta, menipu, kadang-kadang bermakna tersalah, kadang-kadang tersalah. Dan ini diguna pakai dalam bahasa Arab daripada dulu sampai sekarang masih diguna pakai. Kalau kata seseorang salah, akhta'a, boleh dikatakan sebagai kadzab. Dan ini istilah yang banyak digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menafikan satu perkara, iaitu sesuatu yang bercanggah dengan waqi'. Suatu ulama khilaf, menipu ni apa maknanya?
Adakah sesuatu yang sesuatu perkataan yang bercanggah dengan waqi' atau sesuatu perkataan waqi' itu reality? Satu perkataan yang bercanggah dengan reality atau satu perkataan yang bercanggah dengan isi hati orang yang bercakap. Kalau orang menipu, contoh orang kata di luar, orang kata di luar sana hujan telah berhenti. Di luar hujan telah berhenti. Okey, orang cakap tadi luar berhenti. Tadi tu Haji turun. Naik balik, Tuan Haji Syif kata luar hujan dah berhenti. Okey. Kita dapat kenyataan tadi. Tuan Haji cakap, Tuan Haji Syif cakap betul ke tipu? Tak apa Tuan Haji, tak apa. Contoh je. Contoh. Dia bercakap benar ataupun tidak benar, maksud menipu kat mana? Ada dua pandangan. Satu kata bila apa yang beliau cakap salah, mana beliau kata hujan berhenti. Orang turun nampak hujan masih lagi turun. Beliau boleh tipu ke tipu? Dalam bahasa boleh kata bila kata hujan berhenti, orang turun nampak tipu tu. Tipu artinya salah. Dia tidak menuduh, tidak menuduh orang tu tipu sebab realitinya salah. Okey. Bahasa Arab boleh kata tu tipu, artinya salah. Ataupun makna yang kedua, tipu artinya memang dia tahu, Tuan Haji tahu dah, Tuan Haji Hashim tahu hujan hujan masih lagi turun, tapi kata hujan berhenti, nak tenangkan orang. Memang dia bercakap apa ketika dia ungkapkan perkataan dia berbeza dengan hati. Okey, yang dikatakan sifat munafik mana satu? Bercakap berbeza dengan hati ke bercakap berbeza dengan realiti? Penipu munafik. Munafik kata innaka la rasulullah. Munafik datang jumpa Nabi kata sesungguhnya kamu benar-benar seorang rasulullah. Realiti betul tidak? Betul. Tapi Allah kata innal apa ayat dia? Yang mana kata innal munafiqina la kadhibun. Kuih hujan saya sekarang tak ingat, saya tak hadir, kepala tengah penat. Tak ingat Wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibun. Allah bersaksi bahawa golongan munafik ini betul-betul pendusta. Sedangkan dia cakap betul ke tak betul? Betul. Nabi adalah Rasulullah. Tapi Allah kata, Allah bersaksi bahawa persaksian Allah tidak berkaitan dengan teks dia, berkaitan dengan isi hati dia. Allah bersaksi bahawa golongan munafik menipu. Artinya memang Nabi Rasulullah, tapi apa yang diungkapkan tadi tak sama dengan isi hati. Dan itulah yang dicela pada golongan munafik. Golongan munafik bercakap sesuatu yang berbeza dengan apa yang ada dalam hati. Jadi ketika sahabat, kita tengok dalam banyak riwayat, ketika sahabat cerita, sahabat yang lain tersalah, kemudian kata kadzab, bukan bererti kalimah kadzib yang digunakan, penipuan yang dinisbahkan kepada munafik, tapi dinisbahkan kepada keadaan pertama, itu tersalah. Berita tadi berita yang salah. Jadi yang berdosa, yang mana satu? Penipuan yang berdosa, sudah jelas yang pasti penipuan munafik. Manakala kesalahan bercakap sesuatu yang salah, tengok pada keadaan, disengajakan ataupun tidak, cuai ataupun tidak. Sebab tu kalau orang yang siapa yang sengaja menipu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang memang menipu secara sengaja, dia dah siapkan tempat dia dalam syurga. Tapi bagi yang tak berhati-hati, dia tak tipu. Man haddasa, siapa yang cerita dengan satu hadis, ataupun hadis, siapa yang barang siapa yang menceritakan pada satu hadis yang dia tak pasti dengannya, maka dia adalah salah seorang daripada pendusta. Atau siapa sahaja dengar satu berita sampai kepada semua perkara, sampai kepada semua benda yang didengar, dia adalah salah seorang daripada pendusta. Maksudnya apa? Kalau seseorang tidak berhati-hati menukilkan sahih tak sahih, betul tak betul, disebarkan ketika itu dengan sengaja ataupun dengan kecuaiannya, ketika itu baru dia jatuh hukum seperti seorang pendusta. Tapi kalau dia cuba cari riwayat yang sahih. Saya tahu hari ini banyak kalau berkaitan dengan teks, otak saya tak penat, memang letih, agak letih sedikit.
Okay. Bila seseorang menyampaikan hadis, cuba sedaya upaya cari hadis yang sahih, cuba semua sekali dengan ilmu yang ada, kemampuan yang ada, kemudian disaringkan ada yang terlepas, tersilap. Kesilapan tadi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang tidak sengaja menyebarkan hadis palsu ataupun dengan sengaja jelaslah, atau yang tidak memang tak saring tak apa, memang tak kisah manhajnya, tak kisah langsung saya ceritakan semua benda, dia juga salah seorang daripada pendusta, iaitu orang yang menyumbang kepada menyebarkan berita palsu ataupun kata-kata palsu, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinisbahkan secara palsu. Okey. Jadi Aisyah berkata kepada Masruq, siapa-siapa yang menceritakan kepada kamu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia ketika Mi'raj, dia telah salah, dia telah tersilap. Terjemahannya dia telah tersalah walaupun menggunakan kalimah kadzib. Sama macam dal, sesat. Sesat ada dua makna dalam Al-Quranul Karim. Kita perlu tengok pada keadaan. Bila kita terjemah wayril maghdubi alaihim waladdallin, maknanya apa? Bukan golongan-golongan yang kaum murka dan golongan-golongan yang sesat. Tapi bila sampai pada ayat wawajarakadallam fahada, Allah dapati kamu sesat kemudian Allah bagi hidayah. Bukan sesat, kamu bingung, kamu tercari-cari, seseorang yang terpinga-pinga tak tahu. Nabi SAW tahu bahawa musyrikin, Tuhan yang disebah golongan musyrikin bukanlah Tuhan yang sebenar, tak layak disebah. Nabi tak pernah sujud pada berhala. Nabi juga Nabi ketika itu, Nabi tahu bahawa amalan-amalan jahilah Nabi tak pernah ikut. Tapi Nabi tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahada. Allah bagikan hidayah. Wa wajadaka dhalan tidak boleh dimaknakan dengan sesat. Itu Nabi bingung, Nabi tercari-cari. Kalau nak sebut sesat sekalipun artinya bukan dengan makna sesat yang difahami dengan arti dhal yang pertama. Dhal, orang yang jahil ada dua. Satu jahil yang mencari ilmu, dia tidak tercela. Semua orang jahil. Mana ada siapa alim? Kat dunia ni tak ada siapa yang alim. Sealim mana sekalipun seseorang ada satu bab, dia jahil pada bab yang lain. Namun prinsipnya yang sentiasa menuntut ilmu, sentiasa mencari kebenaran, nak tahu yang hak, itu yang terpuji. Jadi kita tak tahu, katakan tak tahu, tapi bukan kita selesa dengan keadaan kejahilan dan tidak mempunyai pengetahuan. Hadis, siapa kenal, siapa mampu bezakan hadis sahih tak sahih? Tak ada siapa mampu. Tapi bukan menjadi prinsip kita beramal dengan yang tak sahih. Kita sedaya upaya cari hadis yang sahih, sedaya upaya elakkan daripada yang palsu, sedaya upaya menggunakan hadis sesuai dengan kedudukannya. Hadis sahih ada kaedah bermuamalah hadis sahih. Hadis hasan ada kaedahnya. Hadis yang daif ada kaedah bermuamalah dengannya. Hadis maudhu' ada kaedah yang sesuai. Kita perlu kaji, perlu tahu. Tapi tak semua orangnya tahu. Jadi kejahilan, kita tidak tahu namun sentiasa mencari ilmu, itu satu perkara yang baik. Kejahilan yang Allah keji kat mana? Seseorang yang jahil dan menutup pintu ilmu. Jahil dan dia tak nak dengar, jahil tak nak belajar, jahil tak nak ditegur, jahil sombong. Betul, golongan Nasrani jahil, ditipu oleh golongan Yahudi, ditipu oleh Yahudi dalam bab agama mereka, dalam bab Trinity dan sebagainya. Dan bab ini mereka tak jadikan perbincangan, malah mereka tutup perbincangan. Bab Trinity adalah bab dogma yang wajib diterima. Tak boleh siapa bicarakan. Tajuk yang diwajibkan seseorang terima tanpa bahas. Tidak ada masalah manusia kadang-kadang tak tahu. Dalil, kita di orang awam tahu ke dalil? Tak tahu dalil. Tapi bukan selesa dengan keadaan jahil dengan dalil. Ada ustaz kata, tak boleh tanya dalil. Orang awam tak ada tanya dalil. Memanglah orang awam tak tahu dalil. Tapi bukan bererti orang awam perlu kekal selama-lamanya jangan tahu dalil. Iman orang awam cukup.
bila seseorang guru yang dipercayai, seorang alim yang melakukan fardu kifayah dengan meletakkan ke atas dirinya fardu ain, tuntut ilmu, hafal dalil, cari dalil, mereka dah saring, mereka ajarkan ilmu, cukup taklid, orang awam taklid. Namun orang awam tidak dijadikan mereka kekal selama-lamanya jahil dan awam. Tiap-tiap orang mesti mengeluarkan diri mereka daripada kejahilan dalam pelbagai bidang, pelbagai perkara yang mereka mampu. Belajar ilmu hadis, belajar ilmu sirah, belajar ilmu tafsir, belajar supaya kita mengangkat kejahilan daripada diri kita. Bukan berarti kamu orang awam, stop situ. Kamu kekal selamanya jahil, aku orang alim. Apa aku cakap, kamu ikut. Bukan itu majlis ilmu. Majlis ilmu bertujuan mengangkat kejahilan daripada umat. Jadi orang awam boleh tak tanya dalil? Bukan boleh, malah wajib. Tujuan kita tuntut ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan dalil. Bukan menjadi syarat, tapi tujuan kita tuntut ilmu. Jadi syarat untuk sah iman, kita taklid pada seorang yang dipercayai. Cukup orang awam. Namun, majlis ilmu dan juga kadar yang ditentuk oleh syarak, bukan selama-lamanya kita jadi jahil dalam semua perkara. Dari hari ke hari kita tuntut ilmu, kita belajar, kita tanyakan dalil pada semua bab. Dan orang yang menyampaikan dalil pada orang awam juga tidaklah menyampaikan dalil dengan segala supaya mereka menjadi ahli mujtahid, tetapi memberikan ketenangan pada orang awam supaya mengetahui bahawa apa yang diajarkan tadi memang datang daripada Allah dan Rasul. Kita rasa tenang bila tanya pada guru, ada dalilnya, oh ada dalil begini dari Allah dan Rasul, dan kita bila dengar hujah, kita memang jahil, tapi kita ada otak. Bila kita dengar ada hujah dalil dibuktikan depan mata kita, kita oh betul rupanya, betul rupanya. Semua orang nakkan data, semua orang nakkan fakta, semua orang nak tahu bagaimana boleh wujudnya satu perkara. Memang kita ni bukan pakar sains, kita ni bukan tahu sangat tentang vaksin. Tapi bila doktor datang beritahu tentang macam mana vaksin berfungsi, faham tak kita? Faham. Ada masanya bila berlaku pertikaian perlukan kepada bukti. Bab agama begitu juga. Kalau tak ada masalah, perkara yang diijmakkan tak payah cari bukti. Sebab tu hadis mutawatir tak perlu cari sanad. Mutawatir ijmak, semua kata benda ni sahih. Tapi kalau hadis ahad, kita perlu tengok sanad kesahihannya. Tengok sanad, betul tak? Bab agama. Kalau benda sepakat, Alif Lam Mim. Nak cari bukti ke? Saya tak nak baca Alif Lam Mim, saya baca ulum. Sebab apa? Tak ada dalil yang mengatakan Alif Lam Mim. Orang yang begini, orang jahil. Perkara yang diijmakkan secara talaqqi, umat terima secara keseluruhannya baca Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin dan sebagainya, ini perkara diijmakkan. Tak perlu cari pada dalil. Kenapa tidak diriwayatkan? Sebab benda ni tak perlu dalil pun. Sengah perkara memang betul-betul ijma' dan diterima secara mutawatir sejak berzaman Nabi sampai sekarang, tak ada siapa persoalkan bacaan Alif Lam Mim. Namun setengah masalah berlaku perbezaan pandangan. Orang kata boleh beristighasah dengan Rasulullah. Ini dah jadi goyang orang awam. Ya, perlukan dalil, buktikan pada kami ada sahabat yang pernah beristighasah. Kalau ada, kami nak tahu pula sahih ke tak sahih, takut ada orang tipu. Ini tak boleh tanya dalil. Bila bawa dalil, tak boleh tanya sahih tak sahih. Tak faham juga nanti kalian. Jawab sahaja, saya tak tahu nak buktikan. Atau itu jelas. Sebab tu buktinya kat mana? Orang yang sama ketika dia ada dalil, dia keluarkan wajah satu, wajah dua, wajah tiga, dalil dan pelbagai. Masa bab lain boleh fasih. Bab tak ada dalil, tak benarkan orang awam tanya dalil. Bab ketika menyerang, semua yang begini, saya tak sebut siapa orang, tapi orang yang sama, semua orang akan bercakap dengan dalil. Ertinya jangan tutup kelemahan sendiri dengan menyesatkan umat. Kalau kita tak tahu, katakan tak tahu. Serahkan kepada orang lain yang bawakan dalil. Walaupun nak pegang pada mazhab pandangan mana sekalipun, jangan memandai-mandai, nanti memalukan kawan sendiri. Sebab tu tidak pernah ada pada sejak pada zaman dulu mengharamkan seseorang tanya dalil. Tiba-tiba zaman sekarang saya tengok klip banyaklah.
Bila seorang keluarkan, ramai pula yang sokong. Dan wallahu alam dari mana mereka ambil kaedah begini, wallahu alam. Okey, balik kepada semangat saya cerita bab lain. Tadi kita cerita. Okey. Aisyah kata Nabi tak nampak Allah Subhanahu wa taala ketika semasa Mi'raj dengan hujah-hujah tadi. Dengan beberapa hujah, dengan hadis nurun anna arahu, Allah Subhanahu wa wajah Allah dikelilingi dengan nur, bagaimana aku dapat melihatnya. Namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan bahawa beliau mengatakan bahawa Allah ketika Mi'raj Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ibn Abbas ada dua. Setengah anak murid kata, Ibn Abbas kata Allah, Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Jadi sekarang ini salah satu daripada masalah khilaf dalam masalah akidah. Wujud tak khilaf masalah akidah? Wujud. Banyak ke sikit? Sikit. Sangat sikit. Sangat sedikit. Dan khilaf dalam masalah akidah, adakah mewarisi kias atau menjadikan kita boleh kias pada masalah yang lain? Tak. Masalah akidah ada khilaf. Khilafnya sedikit. Tak boleh dikiaskan. Dan masalah khilaf tersebut dapat diketahui siapa yang betul, siapa yang salah. Ulama kategorikan sebagai khilaf supaya tidak mengeluarkan sahabat yang tersalah tadi daripada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, kerana hak itu cuma satu. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah boleh menerima khilaf dalam masalah akidah. Namun khilaf yang disebabkan oleh takwilan yang tidak disengajakan, bukan menjadikan takwilan sebagai manhaj, kesilapan yang tidak disengajakan. Itu wujud. Bab ini jelas bahawa pandangan Aisyah dan jumhur sahabat adalah pandangannya betul. Kalau sabit pandangan kata Nabi melihat Allah ketika Mi'raj daripada Ibnu Abbas, kalau sabit sekalipun, kita katakan pandangan Aisyah lebih kuat. Dan kita dan ramai ulama kata tak syak lagi pandangan Aisyah yang betul, Ibnu Abbas tersalah. Tersalahnya Ibnu Abbas di sini tidak mengurangkan kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu an sebagai seorang sahabat, seorang yang alim. Salah seorang daripada ulama sahabat, salah seorang alim di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khilaf dinukilkan, maka ada masalah khilaf. Cuma sebahagian anak murid Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas tak maksudkan begitu. Seperti yang diriwayatkan daripada Atha. Bila kata Ibnu Abbas kata ra'ahu biqalbihi. Melihat dengan hatinya. Maksud Ibnu Abbas. Maksudnya wallahu alam pandangan Ibnu Rabah kata kalau Ibnu Abbas kata lihat, melihat dengan hati, bukan lihat dengan mata. Artinya Atha' bin Rabah cuba menggabungkan antara riwayat yang dinisbahkan kepada daripada gurunya kepada bahawa Nabi pernah melihat dengan apa, dengan qaujub yang lain. Kalau dapat lihat sekalipun, lihat dengan mata. Namun bila disemak balik riwayat yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan lafaznya, okey, bila ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat wama ja'alna ru'yal lati arainaka, okey, Ibnu Abbas kata ru'ya ain ariyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi, ayat tu bahawa dan tidaklah kami jadikan apa yang kamu lihat pada malam tersebut sebagai fitnah dan terhadap manusia. Jadi apa yang kamu lihat yang dimasukkan dalam ayat berkaitan Isra' Mi'raj ketika itu, Ibn Abbas kata yang dilihat ketika itu adalah ru'ya ain, memang dilihat dengan mata, diperlihatkan kepada Nabi SAW pada malam Isra' Lailatul Isra', ketika Nabi di Lailatul Isra' bihi, malam ketika Nabi di Isra'kan. Ibnu Abbas kata nampak dengan mata. Tapi siapa? Ibnu Abbas tidak jelas mengatakan bahawa yang dilihat dengan mata itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Malam Isra Mi'raj yang dilihat pada ayat dalam pada ayat tengok pada ayat di sini walaqad ra'ahu nazlatan ukhra dalam surah An-Najm dan surah An-Najm dan dia telah melihatnya pada ketika yang lain, itu berkaitan melihat Mia tu siapa? Jibril. Ya, memang ayat ini kata Ibn Abbas nampak dengan mata. Tapi Ibn Abbas tidak dalam kalau tengok pada lafaznya tidak terus terang Ibn Abbas kata yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Ibn Abbas maksudkan melihat Jibril ataupun melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ibn Abbas maksudkan melihat Allah di dunia ini, beliau tersilap dalam keadaan kita kata kalau beliau maksudkan tetap dimasukkan khilaf. Masukkan khilaf yang wujud tapi diketahui yang mana lebih kuat. Tapi kalau beliau memang maksudkan melihat itu adalah melihat Jibril alaihi salam dengan mata, artinya apa? Artinya masalah ini masalah diijma'kan umat semua keseluruhannya termasuk Ibnu Abbas. Ini sama ada masalah diijma' tak ada khilaf ataupun khilaf yang dhaif. Ini pandangan yang lebih kuat dan pandangan jumhur sahabat yang mengatakan bahawa di dunia ini tidak ada seorang pun melihat Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan manusia. Ini yang disebutkan oleh Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau disebutkan ada khilaf tak? Ada khilaf. Namun penisbahan khilaf tadi kepada Ibn Abbas adalah ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Kalau tersalah sekalipun, kalau Ibn Abbas kata memang tersalah, kesalahan tadi tidak mengeluarkan beliau daripada kedudukan yang mulia. Kerana kita boleh terima seseorang itu boleh tersilap memahami satu ayat, okay. Dan kalau beliau tak maksudkan, artinya memang berlaku ijma' dalam bab ini, bukan khilaf. Kalau khilaf dhaif, kalau ijma' itu jelas bahawa jadi yang perlu dipegang oleh umat, kita perlu tahu bahawa yang perlu kita tahu bahawa di dunia ini tidak ada seorang pun melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat Allah akan perlihatkan wajahnya kepada ahli syurga. Okey. Syekh bawakan banyak hujah-hujah hadis-hadis berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Sekali lagi kalau tengok pada syarat Ibn Abbas rahimahullah. Okey. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, bincang tentang matan seterusnya. Ada soalan tak sebelum kita bincang lagi? Ada syubhat-syubhat yang dibawakan dan dalam Ibn Abbas sebutkan beberapa syubhat dan beliau jawab. Kebanyakannya saya dah jawab, dah masukkan pada pertemuan yang lalu. Antaranya mereka kata bila Nabi Musa AS minta supaya melihat Allah Subhanahu, nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata kepada Nabi Musa, lan tarani, kamu takkan melihat aku. Lan tarani. Lan dekat situ apa maksudnya? Lan, takkan. Jadi bila katakan, kata Mu'tazilah, Allah kata lan tarani. Lan tu menafikan sesuatu di masa depan. Kamu takkan melihat aku. Jadi katanya Allah kata takkan, jadi di syurga sampai bila-bila, sampai bila-bila Allah tidak dilihat. Macam mana nak jawab? Kata Ibn Abil Is rahimahullah, dan juga termasuk Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan ramai di kalangan ulama salafus salih. Saya tak pasti siapakah dari kalangan salafus salih yang menyebutkan secara jelas, namun ini didungkirkan oleh Ibn Abbas rahimahullah. Beliau kata lan bukan penafian secara mutlak selama-lamanya. Kalimah lan tidak menunjukkan bahawa sesuatu yang dinafikan pada masa depan itu selama-lamanya tidak berlaku. Contohnya ketika abang Nabi Yusuf, ketika adik Nabi Yusuf ditangkap, ditahan, bukan ditahan, di istana Yusuf, salah seorang daripada abangnya berkata kepada adik-beradik yang lain, falan abrahal arda hatta ya'zanani abi, aku takkan tinggalkan tempat ni, aku dah janji akan bawa balik adik aku ni Bunyamin. Bila dah ditangkap, kata aku nak minta tukar pun tak dapat, dan sekarang kata aku takkan balik selagi ayah aku tidak izinkan. Takkan, kata lan, falan abrahal arda, aku takkan tinggalkan bumi ini, hatta, sehingga, maksudnya ada tak hujungnya? Ada, hatta ya'zanani abi, sehingga
Ayah aku mengizinkan. Kalimah lan tidak menafikan selama-lamanya. Bila kata lan tarani, takkan kamu lihat aku? Sehingga bila? Sehingga Allah izinkan. Allah sebutkan dalam ayat bahawa Nabi sebut bahawa kamu akan melihat Tuhan kamu. Allah beritahu dengan ayat Quran yang kita bacakan semua sekali. Artinya ada had masanya. Jangan hanya dengan satu ayat kalimah lan tarani dijadikan hujah untuk menafikan ayat Quran yang lain. Lan itu tidak menafikan untuk takbir selama-lamanya dalam bahasa. Kalimah lan apabila ditambahkan kalimah abada lebih kuat. Contoh ketika Allah kata golongan musyrikin dan ahli kitab ni mereka takkan bercita-cita untuk mati. Allah kata walai yatamannahu abada. Mereka takkan bercita-cita akan mati. Yahudi ni kata apa? Kami ni anak Tuhan, surga diciptakan untuk kami, neraka untuk orang lain. Kalau kami buat salah syirik sekalipun masuk neraka cuma beberapa ketika kami keluar balik. Kami ni anak Tuhan, kami ni hanya 40 hari dalam ni, hanya sebagian kata hanya seketika, hanya sekejap, sebagian kata hanya 40, macam-macam sebutlah. Dia kata kami anak Tuhan. Allah kata kalau betul-betul kamu yakin kamu mati masuk syurga, cuba cita-cita masuk syurga. Yahudi paling penakut takut untuk mati. Allah kata wala yatamannahu abada wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kamu akan dapati bahawa mereka golongan yang paling haris, paling bersungguh-sungguh untuk kekal hidup, tak nak mati. Allah kata wala yatamannahu abada. Dan orang-orang kafir, musyrikin dan juga ahli kitab ni takkan mereka nak mati. Hanya orang Islam saja yang sanggup, yang betul-betul jihad harapkan syahid. Selain daripada orang Islam, mereka pergi perang semua nak hidup, semua takut mati. Sebab apa? Sebab orang Islam yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli kitab walaupun mulut dia kata kami ni anak Tuhan, nahnu abnaullah wa ahibba'u, kami anak Tuhan dan kesayangan Allah. Tapi hakikatnya mereka tahu mereka dibuat jahat. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka takkan cita-cita sebab mereka tahu apa mereka buat hakikatnya. Okey. Jadi lan kat sini ahli kitab takkan bercita-cita mati. Namun pada ayat yang lain dalam surah Zukhruf ayat 77 Allah kata wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk. Ketika mereka diazab kat neraka, maka ya Malik, wahai malaikat Malik yang menjaga neraka, liqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhan matikan kami. Kami nak mati. Kenapa kali ini kena azab tak mati-mati? Sebelum tu bercita-cita, Allah kata takkan mereka bercita-cita untuk mati. Tapi di akhirat Allah kata mereka bercita-cita agar mereka dimatikan. Artinya kalimah lan bukan mengartikan dinafikan secara terus-menerus secara takbir. Sebab tu kalimah lan sahaja pun, kalimah lan ditambah dengan abadan walayyatamannauhu abada, mereka takkan bercita-cita untuk mati selama-lamanya. Dengan kalimah abada sekalipun tidak mengartikan sampai mengatakan bahawa takkan berlaku sampai di hari kiamat. Apatah lagi cuma lan sahaja. Apatah lagi hanya dengan kalimah lan, iaitu takkan sahaja, tanpa kalimah abada atau selama-lamanya takbir. Jadi nas Quran perlu dilihat secara keseluruhannya. Bukan ambil satu ayat untuk menolak ayat yang lain hanya untuk sesuaikan dengan hawa nafsu atau pandangan sendiri. Ini dijawab oleh Ibn Abi Zubahimullah secara detail. Banyak yang beliau sebut. Jadi hujah pada golongan ini hanya dua. Satu ayat lantarani. Ayat yang kedua la tudrikuhul absar. Allah cerita tentang dunia ini. Manusia, pandangan-pandangan manusia takkan dapat melihat Allah. Takkan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuwa yudrikul absar. Dan Allah yang maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi mereka kata manusia takkan nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujahnya lebih kurang. Cuma Syekh jawab dengan cara yang lain. Syekh kata kalimah idrak. Kalimah idrak. Kalau kita pertama ayat ni,
Ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayat ini dalam surah Al-An'am ayat ayat 103 surah Al-An'am ni Allah sedang memuji dirinya bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat oleh mata-mata manusia dan Allah Maha memerhatikan dan melihat segala yang ada pada manusia dan Allah itu Maha Latif dan Maha Khabir. Sangat sangat teliti dan sangat mengetahui apa yang berlaku pada hamba-Nya. Hadis ini sebab kesempurnaan. Kata Syekh, la yudrikul absar bukan bererti mustahil Allah dilihat, tapi ayat ini menceritakan bahawa Allah mampu dilihat. Allah tu boleh dilihat namun tidak, makhluk tidak mampu. Sebab Allah Subhanahu taala tidak menafikan, menafikan sahaja suatu perkara tidak mengandungi pujian. Menafikan sesuatu mesti disertakan dengan mengisbatkan kesempurnaan. Allah tidak mengantuk dan tidur. Tidak ada pujian terhadap Allah. Mengantuk dan tidur apa? Menafikan Allah tak mengantuk tidur, tidak mengandungi pujian. Tapi Allah tidak mengantuk dan tidur tadi disertai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada kalimah hayyul qayyum tadi, Allah Maha hidup. Allah hidup, Maha hidup dan Allah Maha melakukan. Dan perbuatan Allah tadi tidak diikuti dengan letih, tidak diikuti dengan mengantuk dan juga tidur. Dia menafikan mengantuk dan tidur dengan mengisbatkan sifat al-hayyul qayyum pada Allah, itu baru satu kesempurnaan. Hanya menafikan tanpa mengisbatkan kesempurnaan itu bukan suatu pujian. Allah tak dilihat. Bukan satu pujian. Bukan satu pujian. Tapi pujian adalah Allah Subhanahu tidak mampu dilihat oleh mata manusia ketika di dunia ini dan Allah akan memperlihatkan dirinya di hari akhirat dan Allah Maha melihat yang secara sifat disebutkan secara umum mau Allah mengisbatkan kesempurnaan itu baru sempurna. Contoh ayat ni la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Wa huwa latiful khabir wa huwa yudrikul absar mengisbatkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menafikan Allah tidak dilihat sahaja tidak sempurna. Tidak sempurna. Penafian semata-mata bukan suatu kesempurnaan. Penafian yang diikuti dengan isbat. Jadi kalau ayat la yudrikul absar, mata manusia tidak melihatnya, pertama hanya mengandungi penafian. Hujah ni kita akan nampak masih lagi kita terbayang-bayang. Macam mana? Kat sini kita akan rasa macam kadang-kadang kita terpinggang-pinggang. Dan Ibn Abbas rahimahullah beliau bawakan contoh pujian yang menafikan kekurangan bukan mengisbatkan pujian kecuali dengan mengisbatkan kesempurnaan sebaliknya. Beliau bagi contoh yang lain, beliau kata seperti menafikan mengantuk dan tidur tadi kita sebutkan untuk menceritakan tentang kesempurnaan sifat qayyum Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kita ada qiyam juga melakukan satu benda, tapi apa yang kita buat satu benda kita akan diikuti dengan kelemahan. Kelemahan yang paling utama kita pernah sebut dulu ialah mengantuk dan tidur. Tak percaya, ada tak yang mengantuk sini? Ada. Kita mampu dengar, mampu duduk dengar, tapi kadang-kadang lama kita duduk, kita mengantuk dan tidur. Alhamdulillah hari ini tak ada yang tidur. Kalau ada, kita buat contoh. Okey. Kita mampu pegang, angkat botol ni, botol air. Mampu tak? Mampu. Tapi kalau selama-lama pegang terus-menerus, tak mampu. Kita akan penat, letih, mengantuk dan tak mampu. Itu sifat manusia. Allah tu qayyum. Qayyum artinya melakukan satu perkara. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Mengantuk ni, keadaan mengantuk ni kelemahan yang paling mengangkat mata ni satu perbuatan yang paling mudah bagi manusia, tapi tetap manusia tak mampu nak melakukannya pada masanya. Ya Allah menafikan la ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Okey. Dan perbincangan yang panjang yang pernah saya sebut sebelum ini, erti salah dan sebagainya. Jadi menafikan mengantuk tadi perlu disertai dengan mengisbatkan sifat qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menafikan kematian bukan satu kesempurnaan kecuali mengisbatkan hayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha hidup. Begitu juga menafikan penat bukan satu pujian kecuali mengatakan bahawa sifat juga mengisbatkan sifat qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala atau sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua penafian kekurangan perlu ada pengisbatan. Kita nampak lebih hujah seterusnya. Hujah yang kedua kata Ibn Abbas rahimahullah, kalimah la tudrikuhu
dalam bahasa Arab bukan bererti tidak dilihat. La tudriku al-idrak ialah lebih daripada melihat sahaja. Al-idrak dalam bab melihat secara keseluruhan. Tapi Allah isbatkan bukan melihat Allah secara keseluruhan. Allah isbatkanlah melihat wajah Allah. Ini sebahagian daripada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah nafikan, kalau katalah tudrikul absar, maknanya mata maksudnya takkan mampu idrak Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun. Maknanya ialah Allah menafikan melihat Allah secara wajah Allah secara keseluruhannya. Itu memang kita takkan mampu melihat segala kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Sempurna. Takkan seorang hamba melihat keseluruhan sifat Allah Subhanahu, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu makna ru'yah dengan makna idrak berbeza. Melihat dengan idrak berbeza. Contoh, Nabi Musa AS ketika dikejar oleh kaum Fir'aun, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Syu'ara, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla. Dan tatkala kedua-dua pihak telah melihat antara satu sama lain, Fir'aun kejar Bani Israel bersama Nabi Musa, nampak depan mata dah, nampak depan mata dah. Apa kata pengikut Nabi Musa? Qala ashabu Musa, pengikut-pengikut Musa berkata, inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan diidrak. Artinya apa? Kita akan dikejar atau ditangkap. Itu arti idrak. Idrak bukan bererti nampak saja. Kalimah idrak bukan Allah menafikan idrak. Manusia takkan dapat idrak wajah Allah SWT. Idrak artinya mengetahui atau melihat atau berlebih ataupun mencapai ataupun menguasai segala-galanya atau melihat kesemuanya. Itu kalimah idrak. Idrak ni makna yang umum. Kalau nak terjemah ke bahasa Melayu, tak tahu apa kalimah yang sepatutnya. Tapi idrak berbeza dengan ilmu. Idrak berbeza dengan ru'yah, hanya sekadar melihat. Idrak ni satu makna yang lebih. Makna yang lebih daripada sekadar melihat. Seperti kaum Fir'aun, Musa kata, kita akan diidrak oleh kaum Fir'aun. Artinya apa? Bukan dilihat. Kita akan, nanti Fir'aun nampak kita. Bukan maksudnya. Nanti Fir'aun tangkap kita. Kita mesti ditangkap. Lepas tu kata Nabi Musa, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tak mungkin. Aku ada Rabku yang akan memberikan jalan keluar kepada kita, akan memberikan hidayah. Jadi Musa tidak menafikan Fir'aun melihat Bani Israel. Tapi Musa menafikan idrak. Jadi penafian idrak dengan penafian ru'yah satu perkara yang berbeza. Yang Allah isbatkan kepada kita, yang Allah tetapkan bahawa kita akan ada pada kaum mukminin adalah kita melihat Allah. Yang Allah kata kita akan melihat Allah, ru'yah melihat Allah. Allah nafikan adalah idrak, iaitu melihat secara keseluruhan ataupun lebih daripada kadar melihat. Idrak ni boleh bererti melihat secara keseluruhan, ihatah, atau sebagainya kata boleh menyentuh sebagainya. Ini yang Allah nafikan. Tapi melihat Allah itu diisbatkan oleh syara'. Ini benar, cuba kamu kan. Pertama, penafian sahaja tidak mengandungi pujian. Jawapan yang kedua untuk ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, yang Allah nafikan tak dapat diidrak itu bukan lihat. Sama ada tak dapat lihat oleh kat dunia, itu jawapan yang pertama. Kalau tak puas hati juga, tak dapat dilihat idrak, itu Allah menafikan idrak, bukan Allah nafikan ru'yah. Yang pentingnya, kenapa bersusah payah Syekh nak terangkan masalah ni? Supaya jangan kata ayat Quran bertentangan satu sama lain. Kita tak tahu apa yang maksud Allah secara tepat. Namun, boleh dimaknakan dengan makna yang betul. Seperti mana ayat Quran yang lain. Sebab itulah, dalam bab nak menggabungkan dua ayat yang cuba dikatakan bertentangan, ulama' akan bagikan jawapan pertama, jawapan kedua, ketiga. Bukan bererti ayat Quran bertentangan. Tapi boleh digabungkan kerana boleh digabung ayat Quran dengan makna-makna ini kalau kita tahu bahawa ayat Quran takkan bertentangan satu sama lain. Sebab tu jawapan pertama, penafian sahaja bukan satu pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan yang kedua, kata Syekh, kalimah idrak bukan bererti ru'yah sahaja, lebih daripada melihat. Idrak itu adalah satu sifat yang lebih daripada melihat. Kalau bab kisah kita, idrak artinya orang kejar kita, orang dapat tangkap kita.
itu lebih daripada melihat, bukan sekadar melihat. Kalimah idrak ketika dinisbahkan pada manusia. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menafik, Allah mengisbatkan ru'yah dan Allah menafikan idrak. Dan idrak artinya lebih daripada melihat. Wallahu alam apakah yang dimaksudkan dengan idrak yang Allah nafikan. Yang penting idrak itu lebih daripada sekadar melihat atau memandang. Dan ini secara ringkasnya disebutkan oleh Ibn Abi Zulhamallah. Hujah-hujah yang lain, saya rasa kita semuanya berkaitan dengan bahasa. Dan ada perkara-perkara yang insyaAllah kita buka pada soalan. Pukul 10 okay, Amirah. Nak tanya, bukanlah dengan di keadaan di mana masyarakat bagi mereka mungkinnya berpahaman syairah terlebih ada semua yang terkeluar dalam 72 golongan. Dalam konteks kita bincang sekarang ni ru'yah tilak kan, apakah mereka ini bagaimana keadaan mereka dan apakah ada dekat nas dan ni kedudukan mereka di akhirat. Kita tahu dalam hadis itu clear ada Zaifah tu yang mengaku berbicara 73 satu ke surga, 72 tu sahaja. Lalu saya nak tanya satu siapa, kita dah tahu apa tu. Tapi dalam keadaan golongan-golongan yang 73 tadi ni, mereka memang beriman dengan Allah, cuma cara mereka memahami itu salah. Dan kita tahu lah salah tu kadang-kadang kita betul ikut. Apakah di akhirat kelak mereka ini dapat melihat Allah pada ketika itu saja sekali, seperti mereka yang kafir di kalangan ahli kitab dan juga musyrik. Ini siapa? Berkaitan dengan apa yang akan terjadi, kita tak mampu nak katakan. Cuma selain ahli sunnah wal jamaah, akan selain ahli syurga tak dapat melihat Allah dengan nikmat yang disebutkan. Melihat Allah di syurga itu bukan melihat Allah dengan keadaan nikmat. Allah SWT memperlihatkan wajahnya yang menjadi satu kenikmatan terhadap manusia. Manakala melihat Allah di mahsyar, di mahsyar Allah bercakap dengan tiap-tiap hambanya. Melihat Allah di mahsyar itu ada tiga kaul. Kaul memang Allah akan, setiap hamba akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tahu dalam bab di mahsyar. Ketika di mahsyar, setiap hamba akan akan bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah ketika itu orang kafir melihat atau tidak? Soalan betul, kalau tidak ada tiga kaum. Sebab tak ada dalil yang jelas menunjukkan bahawa mereka nampak wajah Allah tidak, tapi jelas Allah berbicara dengan mereka tanpa ada penterjemah, tanpa ada perantaraan. Allah bercakap langsung. Jadi ada tiga pandangan ulama ketika memahami ayat ini. Pandangan pertama, mereka mengatakan bahawa yang melihat Allah hanya orang beriman di mahsyar dan di syurga. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua, kenapa? Ini antara masalah khilaf satu lagi. Antara masalah khilaf, sebab apa? Kenapa khilaf? Nabi tak sebut secara jelas. Berkaitan dengan istiwa, Nabi sebut dengan jelas. Berkaitan dengan ayat Quran jelas. Berkaitan dengan ayat sebut dengan jelas. Ada sebahagian daripada perkara yang tak disebutkan dengan nas yang jelas, yang terbuka kepada penafsiran. Jadi boleh dikatakan masalah khilaf dan wujud dan tidak dibincangkan oleh salafus salih dalam masalah ini. Tak dibincangkan, memang tak dibincangkan. Jadi kalau difahamkan, boleh ada tiga pandangan. Pertama, hanya orang beriman yang melihat Allah di mahsyar dan juga di syurga. Jadi mereka mengitlakkan bahawa melihat Allah satu nikmat yang mutlak. Hanya orang mukmin yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang kedua, kalau mereka kata yang melihat Allah ialah semua ahli mahsyar. Orang Islam, orang kafir, munafik, semua sekali akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di mahsyar. Tapi keadaan itu Allah memperlihatkan wajah kemurkaannya ketika hari itu Allah garang, Allah marah. Ini bukan satu nikmat. Bukan satu kenikmatan ketika di mahsyar. Allah bawa jahannam, Allah datang semua tunduk depan Allah. Ketika itu semua orang, semua ahli mauqif, orang yang berada di mahsyar melihat Allah Subhanahu taala. Namun bukan kenikmatan ini yang dimasukkan ru'yatullah dalam ayat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Ini pandangan yang kedua. Jadi mereka mengkhususkan ru'yah tadi, ru'yah nikmat. Jadi pandangan pertama, ru'yah ni kalau nampak Allah semua nikmat. Jadi mereka kata orang iman beriman sahaja. Pandangan kedua kata di mahsyar dengan di syurga berbeza. Di mahsyar Allah memperlihatkan wajah Allah, Allah marah ketika hari tersebut. Allah tak pernah marah seperti hari tersebut. Jadi itu bukan satu nikmat. Tapi di syurga melihat dengan nikmat. Jadi mereka kata di mahsyar semua dapat lihat Allah Subhanahu wa taala, namun dalam keadaan begitu ketika di syurga lepas itu tak ada siapa nampak Allah. Orang kafir tak nampak Allah, selepas itu hanya orang beriman yang melihat Allah ketika Allah memperlihatkan wajahnya di syurga. Pandangan ketiga mereka kata ahli golongan kufar, orang kafir memang takkan melihat Allah. Yang melihat Allah hanyalah orang beriman dan golongan munafik. Iaitu ketika di mahsyar munafik nampak Allah. Orang kafir awal-awal tak nampak Allah. Di mahsyar mereka kecualikan golongan munafik. Sebab munafik ketika itu, ketika awalnya mereka berpura-pura supaya orang Islam bersama Islam, sehinggalah mereka dapat azab, mereka dimasukkan neraka. Akhirnya mereka tidak melihat Allah, yang tinggal hanya orang yang beriman. Untuk bezakan antara beriman dengan Allah ataupun orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan yang paling kuat, wallahu alam, kebanyakan ulama menyebutnya dan mensyarahkannya adalah dengan pandangan yang kedua. Itu Allah memperlihatkan wajah nukun. Satu, wajah Allah ketika marah itu dilihat oleh semua manusia. Kita membicarakan manusia ketika di mahsyar, manakala melihat Allah dengan penuh kenikmatan yang Allah perlihatkan keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika seseorang dalam syurga, wallahu alam. Jadi ini secara umum disebut orang beriman. Jadi kalau soalan tanya, golongan ahli kalam ni masuk ke mana? Wallahu alam. Kalau mereka ni tergolong orang yang beriman, mereka hanya tersalah kerana takwil kerana sebagainya, semoga itu semua kedudukan ini Allah saja yang Maha mengetahui. Cuma manhaj tu memang manhaj, bukan manhaj kaum mukminin lah. Kalau yang menafikan ru'yah Allah Subhanahu taala bukan manhaj orang beriman. Qul asy. Salam tuan puan kata. Al-Fidah tadi sebenarnya adalah akidah. Jadi silap yang menjadi salah satunya betul, yang tadi macam satu contoh yang kaji pula. Tapi kalau dalam menafsir tu ada dua pendapat macam tadi kan, rupiah tu. Apabila satu masalah tidak dibincangkan oleh salafus salih, masalah baru orang tanyakan. Jadi kita cuba tengok yang mana bertepatan dengan nas. Kalau ada ihtimal, ada kemungkinan, kita masih boleh bertolak ansur. Masalah bab melihat Allah di mahsyar antara masalah yang tak dibincangkan oleh salafus salih, tidak berlaku ijma' padanya. Berbeza dengan masalah yang dibincangkan oleh ahli kalam yang menafikan perkara yang telah diijma'kan oleh salaf, yang telah ada nas dengan jelas. Perlu dibezakan. Untuk masalah berkaitan dengan melihat Allah ketika Nabi SAW melihat Allah di mahsyar, ianya berkaitan dengan kesilapan dalam memahami sebahagian teks. Begitu menisbahkan penglihatan Nabi terhadap malaikat itu dimaknakan kepada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kat situ yang kesilapan yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas, walaupun dengan perbincangan tadi rajihnya tidak sabit. Ibn Abbas tidak mengatakan demikian. Ibn Abbas kata melihat dengan mata itu kepada malaikat, bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan kepada Allah sekalipun, kata anak murid beliau Atta bin Abi Rabah kata Ibn Abbas maksudkan melihat dengan hati, itu melihat ketika dengan hati, wallahualam maksudkan beliau cuba nak gabungkan dengan pandangan salafus salih. Artinya anak murid Ibn Abbas sekalipun tahu pandangan yang betul adalah pandangan jumhur. Beliau cuba gabungkan pandangan guru beliau dengan apa yang disebabkan pada guru beliau dengan pandangan jumhur. Sebab apa? Kalau sahih sekalipun, diketahui bahawa siapa yang lebih tepat pandangannya. Sebab tu wujud masalah begini. Jadi masalah-masalah begini berlaku khilaf pada sebahagian daripada sahabat terhadap satu ayat atau satu masalah, kita kata adakan khilaf. Setengah pada masalah mereka ijma'kan, kita kata ijma' tak boleh berubah, ijma' tak boleh diubah. Setengah masalah tak disebutkan oleh mereka tak bincangkan benda ni mereka tak bincangkan pun, maka kita
kita penafsiran terhadap perkara tersebut tidak menjadikan seseorang itu terkeluar dari sunnah ataupun termasuk dari sunnah. Itu masalah perbincangan tambahan untuk menerangkan suatu perkara. Antaranya masalah berkaitan dengan mahsyar. Adakah seseorang itu melihat Allah di adakah orang kafir melihat Allah atau tidak ketika di mahsyar? Jelas tak? Ke ada something nak tanya lain? Jadi kalau khilaf masalah khilaf yang tercela yang dilakukan oleh golongan ahli bid'ah adalah mereka menolak sesuatu yang telah diijma'kan oleh salafus salih. Sesuatu yang ada nas. Dah ada nas, ayat Quran, ada hadis dan telah diijma'kan, tiba-tiba mereka menafikan atas dasar ilmu akal yang mereka belajar. Itu yang khilaf yang tercela. Dan tu sebab tu kata dalam masalah akidah tidak wujud masalah khilaf dinafikan. Sebab apa? Kenapa dikatakan tak ada khilaf? Kerana sikit sangat masalah khilaf yang ada. Yang kedua, masalah tiap-tiap masalah khilaf tersebut diketahui yang mana berada di atas hak, siapa yang betul. Manakala yang tak dibincangkan oleh salafus salih, masalah-masalah kemudian. Contohnya tauhid tiga. Tauhid tiga, nak sebut tiga ke nak sebut tauhid tu dua, amali, tauhid ilmi, tauhid amali ke, nak kata tauhid tu rububiyah, uluhiyah, asma sifat ke, jangan keluarkan orang berada sunnah atau tidak. Yang penting jangan menafikan sebahagian daripada isi dengan tauhid. Yang berlaku kepada ahli yang menafikan tauhid tiga, mereka tak nak masukkan tauhid uluhiyah dalam perbincangan tauhid. Mereka kata masalah amalan tak termasuk tauhid. Amalan semuanya fiqah. Mereka nak menafikan istighasah ni daripada masalah tauhid. Mereka kata istighasah masalah fiqah. Sebab tu saya selalu tanya, kalau masalah fiqah, kat kitab fiqah mana yang bincangkan tentang cara istighasah? Tak ada. Jadi yang kenapa ada orang yang menolak konsep tauhid tiga bab uluhiyah, kerana mereka takutkan tauhid dalam amalan. Kerana banyak amalan-amalan yang disebabkan kepada syirik. Amalan meminta kepada selain Allah, amalan berdoa kepada istighasah yang mereka lakukan, amalan tangkal yang diamalkan, ataupun amalan tawassul yang mencapai pada tahap syirik. Tawassul syirik, tawassul dengan lambang-lambang tertentu dan sebagainya. Dalam bab amalan berlakunya syirik. Sebab tu mereka menafikan tauhid tiga. Tak boleh adanya tauhid al-uluhiyah. Bab rububiyah mereka terima sebenarnya. Sebab tu tauhid yang ada pada ahli kalam sangat terhad. Tauhid pada golongan Jahmiyah, tauhid pada mereka dan juga golongan Al-Qalam secara keseluruhannya adalah mentanzihkan Allah. Itu tauhid. Namun mereka menafikan bab mengisbatkan kalam Allah. Mereka tak terima kalam Allah. Pada golongan Musyabihah dan Mujassimah yang sebenar, mereka mengisbatkan kalam Allah tanpa mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab tauhid mengandungi tanzih dan isbat. Bila buang salah satunya, dia jadi terkeliru. Golongan ahli kalam, tauhid pada mereka adalah mentanzihkan Allah. Allah tu maha suci. Jadi golongan Jahmiyah kata Allah maha suci dengan Allah hanya wujud tanpa ada nama, tanpa sifat. Tak boleh ada nama dan sifat. Kata samakan Allah dengan makhluk. Mu'tazilah kata Allah Subhanahu Taala itu wujud dengan sifatnya, wujud dengan namanya tanpa ada sifat. Jadi menafikan itu dikatakan sebagai tanzih. Sebab tu kalau golongan ini kata cerita bab semua ini, mereka tak cerita bab mengisbatkan kalam Allah. Mereka cerita bab mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala atau suci, tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Itu sahaja tauhid pada mereka. Mereka menolak ayat Allah, mereka tak bincang. Mereka menolak kalam Allah, mereka tidak bincangkan. Mereka tutup bahagian tu. Mereka tak bincangkan dalam mereka hanya bincangkan tanzihkan Allah. Perbuatan mentanzihkan Allah sehingga menafikan kalam Allah, itu yang tak dibincangkan. Okay, tak dibincangkan. Sebab tu dalam bab tauhid rububiyah, pada asasnya mereka beriman dengannya. Bab tauhid ilmi, rububiyah dan juga asma sifat. Namun tidak semua sifat mereka sebutkan. Tidak semua bab mereka sepakat dengan sunnah wal jamaah. Bab uluhiyah memang tak masuk kamus. Tak masuk silibus pun. Siapa pelajar tauhid cara berkalam, tak jumpa berkaitan dengan sihir. Kecuali bab apa? Bab mu'jizat. Bab istidraj dan sebagainya. Bab sihir masuk bab istidraj. Tapi dalam bab tauhid, dalam bab ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi syirik, menjauhi tangkal, menjauhi istighas dan sebagainya, tak wujud dalam silibus ahli kalam. Sebab tu mereka selalu sebut
bagi bagi ahli kalangan yang paling dekat dengan sunnah berjamaah, ahli sunnah al-syairah wal maturidah yang berasaskan sifat 20, dia kata cukup tauhid belajar sifat 20. Dalam sifat tersebut tidak membincangkan berkaitan dengan tauhid-tauhid dalam amalan, tidak wujud, hanya bincang tentang sifat 20 ataupun 7 sifat yang disebatkan dengan sifat ma'ani, yang dikatakan sebagai sifat ma'ani. Sebabnya golongan yang mutakhirin mereka sangat takut dengan pembahagian tauhid kepada 3, iaitu tauhid boleh berlaku dalam bab i'tiqad, tauhid juga boleh berlaku dalam bab amalan. Bab amalan ini yang dikhawatiri kerana mereka cuba menisbahkan semua bab amalan itu adalah bab fiqah, sedangkan itu bukan cara pembahagian yang betul, bukan cara yang betul. InsyaAllah semua dah pegang buku. Sampai saja untuk sekarang ini. Subhanallah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.